semuanya, akhirnya aku bikin video lagi setelah sekian lama aku gak bikin video karena sibuk. Dan sekarang aku pengen bikin stationery haul lagi, dan ini dari Stationery Pal. Buat yang belum tahu Stationery Pal, itu tuh website dari luar negeri yang ngejual stationery lengkap banget. Jadi kalau kalian pengen beli, nanti aku bakal taruh ya linknya di description box. Pengemasannya tuh cantik banget, dia ngasih kertas-kertas kayak gini, ditambah ada konfetinya. Dan juga ini tuh bubble wrapnya bentuknya love, jadi berasa kayak dikasih hadiah gitu. Pas aku buka boxnya, ternyata di dalamnya itu ada kartu ucapan dan ada nama akunnya. Terus di sebaliknya itu ada nama-nama sosial media yang digunain sama Stationery Pal. By the way, video ini disponsorin sama mereka, so thank you so much Stationery Pal. Dan ya, ini barangnya banyak, jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pertama, aku ada buku tulis dan ini merek Kokuyo ukuran A5 dan ada 50 lembar. Dia ini ring notebook, tapi ringnya itu kecil, jadi kalau kita nulis di sebelah kiri, dia nggak bakal ngeganggu. Dan juga ini kertasnya itu kertas ivory atau broken white, dan dia lined atau garis-garis. Terus ini kertasnya itu halus banget, dia juga cocok buat nulis pelajaran, dan bisa ditekuk sampai 360 derajat, meski nggak sempurna kayak gini. Dan juga untuk covernya, dia nggak terlalu tebal, jadi hati-hati, takutnya covernya ketekuk gitu. Lanjut, tadi A5, sekarang yang B5, tapi ini bukan merek Kokuyo, ini tanpa merek, dan ini covernya itu tebel, dia transparan kayak gini. Untuk motif kertasnya juga kalian bisa milih yang gray, dotted, atau yang line, itu bebas, dan ada juga yang ukuran A5-nya. Pokoknya ini lengkap banget bukunya, dia juga tebel, warnanya juga putih ivory, dan ini ada talinya. Untuk cara penggunaan talinya kayak gini ya, kalian bisa lihat, dan fungsi talinya ini gunanya buat ngunci bukunya biar nggak mudah kebuka. Jadi kalau misalnya jatuh, dia nggak bakal dalam posisi kebuka gitu loh. Tapi terserah, kalau kalian pengen pakai silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Selanjutnya adalah Pentel Touch. Di sini kalian bisa milih, bisa yang satu set ataupun yang satuan. Tapi ini tuh yang satuan aku nggak milih loh, jadi kayak ya ternyata dikasih dan double, tapi ternyata ada bedanya. Jadi yang set itu tulisannya tulisan Jepang banget, dan yang satuan dia tulisannya Inggris. Buat yang belum tahu, Pentel itu ngeluarin warna baru, dan ini warna-warnanya, dia juga bagian luarnya itu ada glitter-glitternya, dan untuk tipnya sih tetap kayak gini. Pentel ini digunain buat nulis huruf-huruf Jepang kalau di Jepangnya, tapi ini juga bisa buat nulis lettering dengan ukuran yang kecil kayak gini, dan ini dia warna-warnanya. Lanjut, di sini aku juga ada brushable set yang warna purple. Ini kali kedua aku beli brushable set di Stationery Pal karena di sana itu lengkap banget brushables-nya, dan ini untuk nomor-nomornya ya. Yang belum tahu brushables, ini itu brush pen dengan dual tip, dan dua-duanya itu bentuknya brush tip. Jadi satu pen itu kalian bakal dapetin dua warna brush. Aku sendiri sih jujur aja paling suka sama si brushables ini daripada brush pen yang lain, meski aku nggak pernah disponsorin sama pihak merekanya, tapi ya ini lumayan mahal tapi worth it. Dan ini dia warna-warna yang ada di set warna purple. Nah, di Stationery Pal ini, kalau kalian nggak pengen beli yang set, bisa juga beli yang satuan, dan di sini aku ada satuan brushables yang warna navy. Oke, di sini aku juga beli matte liner highlighter yang set, ini buat ngelengkapin koleksi aku, dan ini dia untuk warna-warna di set yang covernya itu warna oranye. Aku lupa ini nama setnya apa. Kalian pasti tahu matte liner itu apa, jadi dia itu highlighter yang dual tip, jadi ada tip buat highlighter, dan juga ada fine tipnya kayak gini. Dan ini dia swatch semua warna di set warna oranye. Nah, di sini aku juga ada My Liner Highlighter yang limited edition. Dia collab sama Studyholic, dan aku pilih yang series Mineralogy. Ini itu bedanya kayak ada gambar-gambarnya gitu, dan ini sesuai sama pilihan kita. Karena aku pilih Mineralogy atau yang permata-permata gitu, jadi di sini itu ada nama, gambar, dan juga ada pengertiannya. Terus ini untuk swatch warnanya ya. Dan ini dia warna-warnanya kalau aku close up.
Yap, jadi di sini aku beli kuas untuk watercolor. Kenapa aku bilang watercolor? Karena ini tuh di bagian dalamnya itu bolong, jadi bisa diisi air, dan kalau misalnya mau ngeluarin air tuh tinggal ditekan aja dari bagian yang biru-birunya itu. Terus untuk brushnya, dia itu bagus banget. Aku pilih yang ukuran kecil dan ternyata emang kecil banget, jadi aku suka, dan dia juga kuasnya itu lembut banget. Jadi dia itu dibungkusin kayak ginian, jadi dalam perjalanan dia gak bakal berantakan. Dan ini dia watercolornya, ada bonus kuasnya gitu. Untuk kuasnya sebenarnya 11-12 sama yang tadi, bedanya ini kapasitas airnya lebih dikit dan ini kuasnya itu ukurannya lebih besar. Di bagian paling depan juga ada busa, ini gunanya buat ngeringin kuas atau ya semacam lap gitu. Dan karena ini ukurannya kecil segenggaman tangan, jadi si warna watercolornya itu diputer-puter buat digunain. Ini warna yang paling depan, ada warna oranye, terus yang keduanya ada warna merah, abis itu warna hijau campur warna biru. Dan ini dia cat yang paling terakhir, ini warna-warna gelap, dan yang paling akhir banget itu tuh ada paletnya, bentukannya kayak gini. Di sini aku juga ada ambil glue tape. Sebenarnya aku tuh pilihnya dua merek yang berbeda tapi dikasihnya merek yang sama, dan ini itu jadi lem tapi bentukannya kayak correction tape kayak gini nih. By the way, ini mereknya Tombow ya, dan aku paling suka itu karena ini bisa di refill. Jadi kalau kalian pengen beli lagi, kalau udah habis nih, kalian tinggal beli refillannya aja. Nah, di sini aku ada beli alphabet stamp yang ukurannya itu yang kecil-kecil, jadi lowercase, dan ini pakai bahan kayu, dia kuat banget sampai kuku aku sakit. Dan ini dia untuk isinya, ternyata ini tuh isinya bukan cuma buat ABC-an, tapi ada titik 2 dan dalam kurung, serta ini ukurannya ya lumayan kecil-kecil, dan ini panjang gitu, dia juga kayak diglossy-in gitu, aku kira kayu biasa, ternyata ini ada effortnya. Maksudnya ada effortnya itu karena bahan kayunya ini bagus banget, jadi ini kualitasnya bagus, dan dia ukurannya sekuku aku. Terus untuk case-nya juga ini tuh aman, jadi kalau misalnya dibalik gini tuh dia nggak gampang mudah kebuka. Di sini aku ada barang baru yang pertama kali aku coba, yaitu washi cutter. Jadi ini tuh gunanya buat pemotong washi tape, dan aku belum pernah nyobain ini. Jadi aku rada bingung cara penggunaannya gimana. Yang jelas ini tuh bagian bawahnya ternyata bisa pengok-pengok kayak gini, dan aku gak ngerti kenapa bisa kayak gini. Yang jelas pemotongnya itu ada di bagian besi yang gerigi kayak gini. Jadi kalau kita mau masang ke washi tape-nya, bentukannya kayak gini. Jadi bagian yang udah kepotongnya itu, ya pokoknya kayak gini deh posisinya. Nanti tinggal tarik aja dan robek. By the way, hasil robekannya bagus banget tau, jadi kayak ya rapih banget, lurus gitu. Kita masuk ke washi tape, dan di sini aku ada merek Twilight. Ini Macaron washi tape, isinya satu set dan ada 12 pieces. By the way, ini pengemasannya benar-benar kayak Macaron, dan ini dia warna-warnanya. Ini warna-warna pastel dan aku pilih yang ukuran besar, tapi ada juga yang ukurannya kecil. Dan ini panjang, jadi dia itu tebel gitu washi tape-nya. Terus ini dia untuk close up detail warna-warnanya. Masih dengan merek Twilight, ini ukurannya besar dan tebel banget. Dia juga bentuknya itu grid warna coklat. Aku gunain ini buat bullet journal. Dan ini itu sebenarnya bukan kayak washi tape pada umumnya, tapi lebih kayak stiker yang digulung. Jadi dia itu kayak nggak ada lemnya, tapi sebenarnya ada. Caranya itu kita tinggal peel off aja dan lemnya muncul. Jadi kayak stiker, dan ini by the way lemnya kuat banget tau. Nah, ini itu sebenarnya 11-12 sama washi tape yang tadi, tapi bedanya ini beneran stiker. Jadi dia itu stiker yang digulung, dan ini bukan washi tape. Jadi yang bulat-bulat ini itu stikernya, tapi yang warna putih-putih itu tuh bukan apa-apanya, cuma backgroundnya aja gitu loh. Dan ini dia washi tape terakhir, ini juga beneran washi tape, kayak washi tape yang pertama aku tunjukin. Ini satu set, bentuknya itu grid semua, tapi warna gridnya itu beda-beda. Ada warna hitam, merah, hijau, sama biru. Washi tape ini tuh tebel, jadi dia itu panjang dan gak cepat habis, serta ya kayak gini. Aku suka sih sama yang grid-grid, jadi I like it. Lanjut, di sini pastinya aku ada ambil stiker, dan ini itu merek mereka sendiri, jadi Stationery Pal ngeproduksi stiker sendiri. Dan ini ada yang gambar kafe, detailnya kayak gini, terus ada yang baking, ada juga yang temanya fitness, gambar-gambarnya kayak gini, dan yang terakhir ada junk food.
By the way, ini stikernya itu tipis banget, jadi kayak bener-bener selembar kertas tipis banget, gak ada tebel-tebelnya sama sekali, dan aku suka. Ini juga pakai kualitas kertas yang bagus, jadi dia kayak doff tapi masih ada glossy-glossy-nya. Nah, aku tuh gak milih produk ini, tapi kayaknya ini tuh bonus, dan ini pinnya kualitasnya bagus banget, dia juga tebel, dan bagian belakangnya kayak gini. Ini tuh cocok banget buat ditempel di tas, ataupun di tepak kalian, biar lebih berwarna gitu loh. Dan tampaknya ini juga bonus, soalnya aku gak milih ini, jadi ini tuh penghapus yang gambarnya lucu-lucu banget, dia juga bisa dilepas pasang, jadi kalau misalnya lagi gabut, kalian bisa lepas pasang ini. By the way, aku dapat 3 model loh. Jadi itu dia produk-produk yang aku dapat dari Stationery Pal. Ini itu Stationery Pal asalnya dari luar negeri, tapi pengirimannya aman banget. Jadi kalian gak usah takut penipuan ataupun berkendala gitu kalau beli di Stationery Pal. Dan di Stationery Pal juga alat tulisnya itu lengkap kebangetan. Jadi kalian kalau mau ngepoin, aku bakal taro linknya di description box. Jadi videonya cukup sampai sini. Thanks for watching and don't forget to be grateful today. See you on my next video. Bye-bye. Boom.